Assalamualaikum dan Tajahau. Jadi untuk video ini kita akan menceritakan tentang satu topik, iaitu sukan medium perpaduan. Bercakap mengenai sukan medium perpaduan, kita berbalik kepada sejarah pembentukan terkaum di tanah Melayu, yang mana semasa zaman pemerintahan British telah berlakunya perkembangan biji timah dan datangnya kaum-kaum Cina di India dan juga satu masyarakat majmuk di negara kita. Tetapi satu rasa, itu rasa pecah dan perintah telah mengasing dan mengklasifikasikan setiap kaum ini mengikut pekerjaan dan penempatan, dan telah menyebabkan tiada komunikasi antara mereka dan tak wujud perpaduan pada ketika itu. Kalau kita nak kaitkan sukan dengan perpaduan, kita perlu tahu dulu apa itu perpaduan. Perpaduan adalah satu proses untuk menyatupadukan masyarakat untuk membentuk satu identiti tak dan juga nilai yang sama dan perasaan cinta dan bangga kepada negara sendiri. Dan sukan pula adalah satu aktiviti riadah yang boleh dilakukan serba sendirian ataupun kumpulan. Jadi kalau kita nak kaitkan, nak terjemahkan sukan kepada sukan untuk membentuk perpaduan, kita boleh cakap yang sukan adalah satu alat yang penting. Alat yang penting untuk menyatukan masyarakat tanpa mengira perbezaan ideologi, sebab bila melibatkan sukan, segala perbezaan itu bahasa, kepercayaan, agama akan diketepikan untuk memudahkan komunikasi antara pemain dan juga pengurusan dan juga penyokong. Hai, okay. Terdapat beberapa faktor kenapa sukan ini digemari oleh rakyat. Okay, dari dua sudut pandangan yang berbeza, iaitu dari sudut penonton dan atlet. Okay, faktor pertama mengapa sukan digemari oleh rakyat ialah masa peluang dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Okay, lazimnya seperti yang kita ketahui, aktiviti sukan selalunya kita lakukan pada masa peluang. Masa peluang seseorang dapat dimanfaatkan sewajarnya dengan melakukan aktiviti sukan. Oleh itu, masyarakat tidak terjurus untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, tidak bermoral. Okay, untuk faktor yang kedua pula ialah dapat meningkatkan tahap kesihatan manusia. Okay, menurut pakar-pakar kesihatan, mereka jelas mengatakan bahawa aktiviti sukan ini dapat memberikan kepentingan terhadap tahap kesihatan manusia. Okay, mereka mengakui hal tersebut kerana apabila manusia melakukan aktiviti sukan seperti bermain bola sepak, bermain badminton, ia berjaya menjadikan organ dalaman badan manusia untuk bergerak secara aktif. Okay. Apabila kita bersukan, jantung kita akan berfungsi dengan lebih baik dan ia akan membuatkan badan kita menjadi lebih ceria. Terdapat juga masyarakat yang gemar untuk menonton perlawanan sukan seperti perlawanan bola sepak, perlawanan badminton. Okay, walaupun mereka tidak tahu bermain sukan tersebut, tapi mereka berasa terjaya untuk melihat perlawanan sukan sama ada di kaca televisyen ataupun secara live di stadium sendiri. Hai, seterusnya infrastruktur sukan yang berkualiti. Pembinaan infrastruktur sukan oleh pihak kerajaan merupakan satu idea yang benar, seperti pembinaan stadium sebagai tempat temasya sukan sama ada temasya besar ataupun kecil. Dan pembinaan stadium Nasional Bukit Jalil telah dibuka pada tahun 1998 untuk melangsungkan temasya sukan antarabangsa. Sebagai contoh, sukan Commonwealth 1998 telah berlangsung dengan jayanya dan telah memberi peluang kepada temasya tempatan untuk berlangsung dengan baik. Kemudahan lain juga disediakan oleh kerajaan seperti padang bola, mini stadium, dan menyebabkan aktiviti sukan digemari oleh masyarakat. Yang terakhir, imej negara dapat ditingkatkan melalui sukan. So, sesebuah negara yang ambil bahagian dalam sukan antarabangsa ini akan lebih dikenali dan lebih terkenal jika negara tersebut mengungguli kejayaan sesuatu permainan. Kebolehan Malaysia menganjurkan sukan Commonwealth 1998 ialah membuka mata masyarakat antarabangsa tentang keupayaan negara ini menganjurkan sukan bertaraf dunia. Hai, saya akan menguraikan kenapa atau faktor-faktornya sukan ni menjadi media perpaduan kaum. Pertama sekali, sukan tiada bahasa ataupun kita boleh panggil sukan ni universal, sejagat. Kerana apa? Sebabnya sukan ni peraturan dekat seluruh dunia sama sahaja. Semua orang boleh faham sukan tu pasal apa, sukan tu macam mana. Oleh itu, penyokong-penyokong ataupun pemain-pemain tak perlu risau. Dengan ada minat yang sama, tujuan yang sama, mereka akan bersama-sama untuk menyokong atlet kegemaran mereka ataupun bersama-sama untuk memastikan mereka berjaya dalam bidang sukan masing-masing.
Seterusnya, sukan dapat menjalinkan hubungan persahabatan tanpa mengira perbezaan kaum. Perkara mudah, kalau kita minat benda yang sama, kita rasa nak kongsi benda minat tu dengan orang lain kan? Dengan sukan macam tu juga, kita tak fikir dah pasal bangsa, pasal agama, pasal bahasa. Jika kalah, kita rasa sedih bersama. Jika menang, kita kongsikan kegembiraan bersama-sama. Pada masa yang sama, ia juga dapat menghindarkan konflik perkauman dimensi sebab perhubungan persahabatan yang terjalin tu akan buatkan kita belajar lebih mendalam tentang kaum yang berlainan. Yang ketiga, tidak dapat disangkakan lagi, sukan itu sendiri dapat mengupuk semangat kekitaan dan identiti sebagai rakyat Malaysia. Setiap kali skuad negara kita bertarung di pesara dunia, pastinya rakyat Malaysia ni tak akan terlepas untuk beri sokongan padu kepada atlet-atlet negara, malah sanggup keluarkan belanja dan meredah beribu kilometer hanya untuk memberikan sokongan tersebut. Sokongan yang kukuh dari pelbagai bangsa ketika sukan Sukma, sukan Olimpik, sukan C telah membuktikan bahawa sukan dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Pada masa yang sama, dapat mengetepikan segala sifat prejudice, sifat stereotype, diskriminasi dan mengukuhkan semangat cinta kepada negara dalam kalangan rakyat. Yang terakhir, atlet merupakan maju perpaduan kaum. Kita dapat lihat sendiri, kita ramai atlet negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di pusara dunia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita ada kaum Bidayu Sarawak, Panela Denong, kita ada daripada bangsa Cina, Datuk Lee Chong Wei, kita ada daripada bangsa Indian yang berkacaukan darah Cina, Datuk Nicole and David. Mereka juga telah menjadi satu sumber inspirasi untuk rakyat Malaysia untuk terus menjadi satu bersatu padu dan menghiraukan segala konflik. Contohnya paling ketara, Datuk Lee Chong Wei ketika sedang bertarung dengan Alim Dan. Satu Malaysia ini tidak terkira kaum apa sahaja akan menyokong Datuk Lee Chong Wei demi meraih kemenangan. Konklusinya, memang kita dapat lihat di sini bahawa sukan sememang yang boleh memupuk satu medium perpaduan kaum. Oleh itu, kita harus menggalakkan pelbagai lagi aktiviti sukan di kalangan masyarakat. Antaranya adalah mengadakan acara kesukanan di kawasan perumahan dengan mengajak semua ahli keluarga menyertai sukan kerana sukan merupakan aktiviti yang sihat. Pada masa yang sama, kita juga dapat berkenalan dengan lebih rapat dengan jiran yang berlainan bangsa dan agama. Sekian, terima kasih. Impian itu satu kenyataan. Dan antara detik-detik penyatuan yang menjadikan impian tersebut satu realiti adalah kejayaan sukan yang dapat benar-benar membawa kita bersama sehingga terlupa segala perbezaan yang ada. Apabila kita menyokong wira-wirawati negara, kita tak tanya apakah bangsa mereka. Apabila kita memberi sorakan semangat untuk para atlet, baik di dalam stadium atau di mana jua, tenggelam segala perbezaan. Yang timbul hanya persamaan. Ayuh Malaysia ku, kita bangkit bersama.